Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar, saudara-saudariku muslimin muslimat rahimakumullah taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita bagaimana bersyukur kepada Allah. Beliau yang mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah. Beliau yang mengajarkan kita bagaimana kita taat kepada Allah. Maka pantas kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang agung, Sayyidus Syuhur, raja daripada raja bulan. Maka saya Muhammad Ihsan atau Ocet, lebih dikenal dengan Ocet, maka memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada salah hilaf bahasa, tingkah laku, akhlak perbuatan yang menyinggung perasaan kita bersama. Maka saya Muhammad Ihsan Fakir Ilmu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka di momentum bulan Syakban ini, yang sebentar lagi kita akan bersuah, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan bersuah dengan bulan itu, maka saatnya kita mensucikan diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Sya'ban fatahiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fi." Apabila telah masuk bulan Sya'ban, fatahiru anfusakum, maka sucikanlah diri kalian. Sucikan diri kita, baik hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia, sehingga kita akan memasuki bulan suci Ramadan insyaallah dalam keadaan suci, selesai bersih hubungan kita kepada Allah dan selesai bersih hubungan kita kepada manusia. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahir batin, diberikan kekuatan zahir batin, diberikan keistiqomahan untuk kita sama-sama beribadah di bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan mudha'af, dilipat gandakan nilai pahala kita di ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Ihsan Fakir Ilmu, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal a'idin wal fa'izin al makbulin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.